Pada acara doa dan syukuran bersama anggota Satgas TMMD Reguler ke-111 tahun 2021, Kodim 1207 Pontianak juga menyerahkan secara simbolis bendera merah putih kepada masyarakat desa Kuala Mandor B oleh dan SSK Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak. Berikut informasi selengkapnya. Selain menggelar doa dan syukuran dalam sesi penutupan TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak, juga dilangsungkan penyerahan bendera merah putih kepada warga Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya. Penyerahan bendera merah putih ini dilakukan oleh Dan SSK TMMD 111, Kodim 1207 Pontianak Kapten Kavaleri Edi Darmadi. Bendera ini nantinya akan dikibarkan di sepanjang jalan yang dibangun dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 ini. Banyak makna dan pesan penting dalam bendera merah putih. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa raga memerdekakan Indonesia. Bulan Agustus 2021 tinggal hitungan hari. Penyerahan bendera ini sekaligus sebagai distribusi semangat dan nasionalisme untuk masyarakat sebagai bukti kecintaan terhadap Ibu Pertiwi. Bulan Agustus mendatang diharapkan seluruh lokasi di Dusun Maju Jaya akan dimerah putihkan sehingga menjadi momen tersendiri karena bulan Agustus kali ini berdekatan dengan pelaksanaan TMMD 111. Tim Liputan melaporkan.